Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur diantaranya Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto bersama Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo tinjau langsung titik-titik terdampak gempa bumi di Malang dan Lumajang. Selain itu, Forkopimda juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban di posko bencana yang terletak di Kecamatan Ampel Gading, Malang. Gubernur Jawa Timur mengatakan akan ada bantuan dari BNPB untuk rumah yang mengalami kerusakan berat senilai Rp50 juta, sedangkan untuk kerusakan sedang dan ringan masing-masing Rp24 dan Rp10 juta. Bantuan ini akan disalurkan setelah percepatan verifikasi data dari masing-masing daerah. Bantuan dari BNPB yang rumahnya rusak berat, bantuannya Rp50 juta, rusak sedang Rp24 juta, rusak ringan Rp10 juta. Ini menunggu percepatan verifikasi data dari masing-masing daerah. Dan tentu kita menyampaikan terima kasih sekali seluruh jajaran TNI Polri langsung turun melakukan penanganan-penanganan efektif dan percepatan-percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.